Assalamualaikum guys. Okay guys, hari ni aku nak share komputer aku, tapi aku pakai TV 32 inci. So apa yang korang boleh buat lah kan, korang tukar kabel, kabel yang belakang tu biasa VGA, dan kat TV ni HDMI. So korang kena cari kabel VGA ke HDMI. So korang dapat, korang akan dapat lah screen yang besar. Tapi screen TV ni dia tak sama dengan screen apa orang kata screen PC lah. Sebab screen PC biasa monitor dia lagi smooth lah, dia punya pixel apa tu semua. Kalau macam TV ni tak berapa cantik lah. Tapi boleh kalau macam korang nak baca-baca ke, nak tengok movie ke. Biasanya aku try buka YouTube eh, kita tengok kalau kita besarkan dia cantik ke tak. So aku rasa kualiti dia okey lah, so far okey. Korang boleh try lah. So korang cuma cari apa kabel daripada VGA ke HDMI. So korang boleh connect. Macam aku, sebab aku punya dah rosak, aku punya ni monitor kecil ni dah rosak. So aku ada TV spare dekat rumah, so aku ambil TV tu, aku jadikan dia sebagai monitor. So korang boleh connect. So tengok okey ke tak. Kalau nanti aku share barang tu dekat tepi sekali, so korang boleh try nanti. Okey, itu saja aku nak share kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.